Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Siang hari ini saya berada di Salodong, tepatnya di Untia, Kecamatan Biringkanaya. Saya menuju ke kawasan Mangrove Untia. Sama sekalian untuk mengakses jalan ini, jalan Salodong, kita masuk dari melalui jalan samping tol Sutami Makassar. Di depan sudah nampak hutan-hutan bakau atau mangrove. Sekalian, bila sahabat sekalian berkenan dengan video jalan-jalan dan wisata, silakan dinonton sampai habis, di like dan di komen, dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Kita sudah sampai di jalan masuk. Kita masuk melalui Kampung Bahari Nusantara Untia, Kota Makassar, atau Kampung Nelayan. Ini kalau kita terus ke Kompleks Kampus Perhubungan berupa ilmu pelayaran dan ilmu penerbangan. Sahabat sekalian, untuk mengakses daerah ini tersedia juga angkutan umum Transnon Minasata dengan jalur Kampus Politeknik Ujung Pandang yang ada di daerah perumahan BTP Tamalan Ria ke Kampus Ilmu Pelayaran yang ada di Salodong. Dari daerah ini dipermudah dengan adanya akses bus Transnon Minasata, jalur BTP Kampus Perhubungan Salodong. Kita masuk, sahabat sekalian. Dari Kampung Bahari Untia ini di bawah binaan Lantamal Makassar. Ini dia jalan masuk, dan di sebelah kanan saya ini adalah perkampungan nelayan Untia. Ya, gerbang masuk ke kawasan wisata bahari Mangrove Untia. Thank you.
di sebelah kanan ini adalah kawasan perkampungan nelayan Tiak. Sudah nampak di depan gerbang kawasan wisata mangrove Kampung Bahari Nusantara yang ada di Untia Salodong, Kecamatan Piringkanaya, Kota Makassar.